bersama aku crack di video Hai Day Laki ya kan. Gue tau mau makan ini crack di level 172 Laki. Main baru aja naik level ya kan berkat tiket pertanian. Kirain tomnya nyala. Nih udah kelar tiket pertaniannya. Guys, 7 hari lagi tapi udah kelar. Padahal nggak pernah mainin tapi tahu-tahu kelar aja ya kan. Sekarang apa ya? Greg mau bikin challenge 10 menit 100.000 XP. Tapi jangan sekarang deh. Besok aja deh. Besok aja kalau ada double XP truk ya enggak guys. Ya enggak. Nah sekarang kita apa ya? Mau ngapain ya? Bingung nih. Mau konten biasa aja lah. Kita main biasa aja ya. Ini lagi ada bonus perahu sungai minggu XP. Minggu XP masih berlangsung ya guys. Minggu sama seminggu ya. Ini yang terakhir ya. Kan 2 hari kan. Ini udah 2 hari ya. 19 jam lagi udah kelar kan. Put order ya. Kita usir aja dah. Nih kalau kalian bagi yang belum tahu ya, ini skor eco skor angkut muatan. Kalau kalian nggak punya semuanya dan bingung isinya gimana ya gak? Dan mau ganti yang lain aja angkutannya, kalian bisa guys tanpa harus menunggu lama 12 jam ya gak? Kalian bisa usir kapalnya. Emang bisa? Bisa lah. Bisa dong. Apa sih yang gak bisa buat kamu ya gak? Caranya gampang aja guys. Bagi yang belum tahu ya, ini kan di sini ada yang di bawah tiket pertanian kan ada, ada gambar kapalnya itu yang bulat ya gak? Diklik aja ya kan. Tapi syaratnya boxnya belum terisi semua ya guys. Jadi kalau kalian udah terisi satu ya gak bisa diusir. Harus nunggu berangkat perahunya ya kan 12 jam ya atau berapa 24 jam gak tau lah ya, pokoknya boxnya jangan terisi dulu guys. Nah kalau udah kosong semua gini diklik aja nih kapal nih yang di bawah tiket pertanian tulisannya tuh diklik aja. Nah nanti akan muncul pilihan seperti ini kan, kamu belum menyelesaikan pengiriman, kamu akan kembali dalam beberapa jam ya, berangkatkan aja guys, nanti kapalnya akan berangkat dan bakal diganti oleh kapal berikutnya guys. Nih tuh kan pergi kan kapalnya. Nah gitu, kalau kalian bingung mau misi tapi nggak ada apa-apa, kosong semua ya kan, bingung lamaan, daripada nunggu lama diusir aja guys kapalnya ya. Caranya usir begitu ya. Ya jangan terisi semua, pokoknya intinya jangan ada yang diisi kalau nggak, kalau mau berubah angkutan muatan selanjutnya. Nah ini perahu tiba dalam 3 jam 59 menit lagi ya enggak. Yang dibutuhin ada sup labu, wortel, sama pay daging babi asap. Tuh guys, kalau kalian mau nyiapin ini ya silakan. Tapi kalau kalian nggak ada yang punya lagi dan malas nyiapin ya udah usir aja lagi. Usir aja lagi, usir terus sampai benar-benar kalian punya ya. Tapi kalau mau diisi, kalau udah terlanjur terisi dan gak punya apa-apa, jual aja guys barang termahal, termahal di toko kalian, diiklanin aja terus, nanti bakal muncul di koran tuh tanda panahnya permintaan bantuan kalian, nanti bakal diisi bule-bule ya gak? Iklannya jangan sampai hilang. Kalau iklannya hilang ya diiklanin lagi tanda panahnya guys, tanda panahnya itu ya enggak, biar cepet diisi sama bule ya enggak guys.
Dan didemin aja, oh didemin aja ya gak bakal kelar sama selama berjam-jam ya gak sih? Yolah. Ini apa ya? Mau bikin apa ya? Bikin apa coba? Dekorasi tapi kok banyak sampah, banyak pohon, gerekan itu apa? Global warming apa sih? Nggak suka global warming ya kan, jadinya tanamannya isinya pohon semua. Biar sejuk-sejuk enyoy. Mantul mantul. Coba kita lihat ini udah oh belum, nanti kalau musim lembahnya udah mau terbuka ya kan, mau terbuka. Terbukanya kurang 2 hari gitu, nanti Greg bakal kasih bocoran bocoran hadiah dekorasi lembah seperti biasa ya guys. Ini enggak seperti biasa aja, nanti Greg bakal kasih bocoran lagi kalau keluar ya. Kalau enggak keluar ya berarti Greg enggak itu, enggak dapat bocorannya ya, tapi pasti dapat kok, santai aja. Usir aja deh. Kalau kalian bingung-bingung enggak punya food di sini ya udah diusir aja guys. Ngapain bingung-bingung, nanti juga bakal dapat lagi pengunjung baru, atau mungkin kalian bisa menjemputnya pakai kereta guys ya enggak. Ini kan enggak punya, ya sudah usir aja. Nih, tapi di sini enggak ada yang bisa dijemput ya. Kita masukin aja satu-satu dulu ya enggak. Ini apa ya, besok acaranya apa guys? Ini hari Jumat, besok hari Sabtu, Minggu ya enggak? Sabtu, Minggu, ah acara pengunjung kota guys. Nih guys, acara pengunjung kota guys, 2 kali XP kan. Siapin dah tuh mulai dari sekarang, biar nanti tinggal panen kalau acaranya udah berlangsung ya enggak guys. Mungkin ini nanti kalau diambil kadonya yang di sini nih, yang udah selesai nih, mungkin bakal dapat XP double juga guys. Kita lihat aja ya, Greg agak sedikit lupa kalau udah siap di sini dapat double XP juga atau tidak. Yang penting persiapin dulu aja guys. Setahu Greg sih dapat double XP sih. Coba kita lihat besok ya enggak. Ya sobat tahu aja dapat, tapi dapat kok, santai aja. Double XP juga ya enggak. Siapin aja mulai dari sekarang guys. Oke. Ini minta apa nih? Gak ada bos. Wah gak ada bos. Gak ada bos. Lalu apel, apel. Kayaknya punya apel. Pohon banyak tapi nggak punya apel, memalukan deh. Oh ini ada. Oke, masuk lagi. Mana tadi? Nih kalian kalau nggak mau membuka kado yang udah diantri sini, apa ini orang kotanya yang udah antri di sini, tanpa harus mengeklik, ya nggak? Harus tanpa harus mengambil kadonya, hadiahnya. Kalian bisa lewat balai kota guys, caranya seperti ini enggak? Jadi kalian nggak perlu mengeklik yang ada di ininya, apa ini namanya ya, ini apa dong, nggak perlu mengeklik yang ada di depan sini guys, depan tokonya sini ya enggak. Jadi kalian cuma itu apa tuh, aduh. Ini kenapa jadi error ini dah.
Pokoknya gitulah guys. Sorry guys, error guys. Nah, lanjut aja kita ngapain ya. Ini kayaknya tadi ada yang bakal bisa di upgrade deh. Mana ya? Sam guys, Samku udah 170. Ini kita upgrade aja ya. Upgrade jangan. Semakin tinggi silo kalian, kapasitasnya semakin besar juga yang dibutuhin alat silonya guys. Peningkatannya nih, paku sekrup bilah. Mindainya juga perlu waktu ya, karena kan sekarang sehari cuma bisa 80 PCS ya gak? Ini 170 berarti berapa hari coba guys? Selain enggak 80 ya guys, 89 guys, asal kalian ngetriknya ya 9 dulu ya gak? Jadi bisa 89 kalian ambil silo atau alat tools yang lain nih ya. Nih kita tingkatkan aja guys langsung ya, boleh kan tuh ya kak, segini banyaknya dalam waktu yang lama ngumpulinnya cuma naik 50, buset. Dari level 1 sampai level 172 nggak ada yang berubah guys. Semakin banyak penyimpanannya, naiknya cuma 50. Astaga. Padahal yang dipunya bobohan sayur-sayurannya banyak banget ya guys, tapi naiknya cuma 50. Pelit ya. Ya emang gitu. Ya gak? Naiknya cuma 50. Kalau naiknya 200 gitu ya gak masalah ya sih. Kita langsung naikkan aja lah. Ngoceh aja kamu. Jadi 6650 guys. Red 152 set silo lagi buat mengupgrade menjadi 6700. Kalau game sama ya, 1700 yang dibutuhin 152 set juga ya, masih kecil ya enggak. Oke, ya sudah, sekian dulu video gue kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tunggu video gue selanjutnya. Dadah, terima kasih. Oh, ini masih 2 hari lagi guys. Oke, dadah.